Persi Manjunta belum sempurna memberikan ruang lagi kepada Pelensi. Berbahaya, berbahaya, jepret, 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 jepret. Ya, berbahaya, selama tercayo, jepret. Iya, sebuah tabukan yang masih aman. 2 menit, waktu sudah habis. Dilakukan oleh Zulfin Zamrun, iya jabret, berbahaya, dan wasit sudah meniup peluit panjang, tanda berakhir babak kedua. Siap untuk memulai drama adu penalti, ya. Dan kita akan segera menyaksikan bagaimana 5 Al Gojo, ya. Penalti dari Pusat Mane Borneo FC dan juga Madura United. Dan untuk itu saya serahkan kembali kepada Valentino Simanjuntak dan juga... Menjadi hal yang menarik di malam hari ini untuk pertandingan adu penalti yang memang kali ini akan diambil pertama. Baik, kita lihat kali ini Yamashita melakukan ancang-ancang. Sang kapten mengganti Asri Akbar, membenarkan bola. Menaruh bola di titik yang ia inginkan. Berhadapan dia dengan penjaga gawang Angga Saputra. Di drama. Saya untuk relax segera. Sampai dia. Jebret! Yes! Menudaya penjaga gawang dari Angga Saputra. Pusamania Borneo FC 1. Madura United 0. Bagi Madura United... Den Milovanovic yang baru masuk tadi di akhir-akhir babak kedua dan juga sudah terkena kartu kuning. Apakah ia sudah memiliki kaki yang cukup panas sehingga hati yang dingin untuk menaklukkan penjaga gawang yang sudah tegang ini? Den Milovanovic, ancang-ancang dia. Jepret! Iya! Sempurna! Tendangan di pojok kiri penjaga gawang Wawan Hendrawan. Ditaklukkan! Berjalan lebih lambat kita lihat. Ya, berusaha untuk mengurangi ketegangan. Tapi justru ini yang biasanya menjadi pertanda ketidakpercayadirian. Tapi kita akan lihat nanti apakah... Pemain yang masuk sambil menjadi pengganti di babak kedua. Memutar bola. Kita lihat juga tampak percaya diri penjaga gawang Madura United. Ancang-ancang Tamsil. Satu lawan satu. Kakinya sempat berusaha untuk menyelamatkan bola yang mungkin saja bisa terkena di saat terakhir. Tampak kita lihat pemain ini Selamat Nurcahyo penuh beban melangkah dengan menambah. Saat ini Madura United harus mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Dan sedari tadi bisa dikatakan ini bukan harinya Selamat Nurcahyo. Tapi mungkin saya salah. Kita akan lihat bagaimana tendangan dari Selamat Nurcahyo. Ancang-ancang dia percaya diri. Jepret! Perfecto! Cahyo tadi. Namun derasnya bola tendangan Selamat tadi. Menggagalkan upaya Wawan untuk melakukan blocking. Kedudukan masih sama kuat. Dan ini tendangan ketiga. Michael Ora, mantan pemain Madura United. Tentu ini menjadi momen yang cukup emosional bagi Michael Ora. Michael Jansen Ora memandang gawang yang lebar ini. Apakah ia akan mampu untuk melesatkan menjadi gol? Jepret, tahan sedikit dan masuk cantik ke sebelah kanan bawah penjaga gawang. Para eksekutor Al Gojo pelaku penendang penalti bagi kedua tim. Penjaga gawang Madura United. Penendang ketiga untuk Madura United. Nampak akan diambil Rindika oleh Rama. Rendika Rama. Dan bola yang sudah akan siap meluncur ke gawang. Rendika Rama berhadapan dia dengan Wawan. Jepret! Tendangan tanpa amnesti. Tendangan tanpa ampun. Dilakukan oleh Rendika Rama tadi ke arah yang berlawanan dengan yang dituju. Belah kiri. Tapi dalam sapuan ataupun juga ayunan kaki terakhir, dia teknik pengambilan tadi dari Rendika Rama. Fandi Ahmad yang menjadi pahlawan dalam pertandingan grup terakhir.
Buka, ia juga kembali menjalankan tugasnya. Dan lagi-lagi diganggu oleh Angga Saputra dari tadi untuk mengganggu konsentrasi lawan. Yang sayangnya dari tadi pun tidak berhasil ya, yang dilakukan tadi kepada Fandi Ahmad oleh Angga Saputra. Cukup jauh jarak yang ia akan ambil untuk ancang-ancang ini. Ancang-ancang dia. Fandi Ahmad jebret, jebret, jebret. Dan ternyata masih sempurna semua para algojo penendang penalti. Ya, kita lihat ya, ketiadaan dia gawang memang belum terlihat di sini. Lebih banyak tertip ataupun juga melakukan blocking ya atau eksekutor lawan-lawannya. Fabiano, kapten Il Madura United, yang memang terbiasa untuk mengambil algojo penalti. Ya, dia juga akan melakukan gerakan rutin ini menjadi gol. Fabiano jebret, dan rutinitas yang ia lakukan juga dengan sempurna. Dan itu penalti. Kiri-kiri yang sedari tadi sudah sempat beberapa kali lag. Konsentrasi atau tidak? Itu, eksekutor kelima ya, ataupun eksekutor terakhir dari usamannya Borneo FC. Kita lihat kali ini penjaga gawang Angga Saputra tidak lagi melakukan aksi yang seperti biasa. Kiri-kiri Angga Saputra jebret. Tendangan, dan kali ini beban ada pada penendang kelima UK untuk Madura. Bagi Madura United apabila mereka mau terus melanjutkan ke dalam sudden death penalti kick dalam pertandingan kali ini. Ya, lagi-lagi coach melalui adu penalti. Tuh. Tapi kita bisa bilang 90 menit sepanjang Piala Presiden dia punya prestasi yang sangat-sangat membanggakan. Fahrudin UK, kita lihat bagaimana dalam tendangan kelima ini hidup mati untuk Madura United. Ada di kaki seorang Fahrudin, jepret! Ya ampun! Penyelamatan yang dingin, penyelamatan yang sangat-sangat baik dari Wawan. Dan kita lihat selebrasinya tidak dingin. Selebrasinya ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya kaget juga untuk bisa menangkis, untuk bisa menampik tendangan dari Fahrudin tadi. Karena dia tadi begitu cool, sekarang dia bergelayutan di tiang gawang. Kita lihat lagi-lagi pusamannya Borneo FC menjadi tim yang mengejutkan. Lolos babak semifinal UK. Ya, ini seperti kisah Cinderella. Bagaimana tim yang sama sekali diperhitungkan. Tim yang datang dengan squad nomor 2, squad pelapis dengan pelatih juga tidak disiapkan sebagai pelatih utama. Bisa lolos dan lolos kembali sekarang ke babak semifinal. Luar biasa. Selamat untuk pusat reaksi dan semangat dan respect untuk Madura United. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan babak penalti, adu penalti Piala Presiden yang dipersembahkan oleh Terobika 2 Lebih Berani Kopinya. Dan didukung oleh Tugu Energi Herbal dan juga Politron. Dan kami akan kembali selepas yang berikut ini. Kesayangan berikut kami mengucapkan.